bajunya orang katro. Taiwan coy, lu aja orang katro. Taiwan. Lilis mah katro ya, nggak tahu ini. Nggak tahu mau. Ini sampai ambil telurnya tapi plastiknya aku mau. Oke. Okay. Bukan mode itu, kamu harusnya membenarkan. Biarin aja. Ada apa sampean mau enggak? Mau. Apa nanti tumpah situ saja. Kita mau makan-makan lagi, guys. Guys, kalau enggak makan ini nasinya. Kalau enggak kamu masak apa aja? Aku yang tadi dari aku. Apa? So, ini dia kan nasi bu nasi busuk telur busuk. Ini plastiknya. Cuma telur. Tiga tuang aja semua. Makan lagi guys. Kalau nggak makan di taman itu rasanya. Dadanya sakit. Oh, abis dinenen siapa? Kemarin ininya berdarah. Enggak handset kah? Kenapa? Enggak. Kemarin apa? Itu sisa. Wah, kamu mah. Aku buat nenek aja hati-hati apalagi buat aku. Kamu buat sendiri malah kayak gitu. Ih, dikirain digoreng. Siapa ngomong? Kan aku ngomong pedes. Iya. Dikirain saya digoreng. Ini loh ada oseng ini. Ya udah enggak apa-apa. Semua basah pieto. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Emang kita maunya basah-basah, Lis. Ya ora abdol. Ora kering itu enggak enak ya sih. Enggak enak. Enggak enak hari ora abdol sama makanan. Ini basah, itu juga basah, semua nah, basah-basah. Hujan. Hah? Gila, kalau digoreng kan enak. Apa tuh? Jangan kena gigit ya. Sampai telur gak mau ya? Pedes kok itu? Ini kan pedes. Ini oseng pedes banget. Ya pedas ya asin, nggak tahu hari ini saya. Pen kawin. Ini bukain. Ini benar-benar jam segini kok selalu nggak ada orang kayak mempersilahkan bang. Oi. Jam segini kan selalu nggak ada orang. Kameranya dong. Lampunya. Nah ini kan kita. Kamera. Gini. Makan makan. Ayo makan. Makan. Makan makan. Banyak tuh masih banyak. Masih itu nasi juga enggak dituang semua. Icip-icip cedar ini nyari barokahnya. Bar-bar enak. Endolit. Ini kasih apa nih Mirko? Sama bayan sih. Kok anu sih kasih cuka ya? Oh, ini mebaci. Rendang. Tapi enggak pakai santan. Tahu ya, ada. Jangan kan terlalu banyak orang di rumah. Boleh makan santan, saya. Rendang. Santan. Eh, tidur mengerti. Parah basis Lilis mau ngeprank. Mukulin si Mimi pakai sendal tuh. Sering minta makan kan? Amami. Heeh. Mau sering minta makan udah datang nggak mau cepet makan pukul pakai sendal guys. Kirain bawa apa ya tadi lihat-lihat oh pakai sendal. Duduk aja dak masih banyak kursi kok. Ini ada kalau ngurus anak begitu nggak usah banyak cowawakan langsung angkat tangan bawain sendal. Ayo coba dari sini makan. Iya mau gue. Ya. Kayak mau difoto dia berkali. Nanti sama dia. Dari sini tuh situ ah. Masih ada kursi juga loh. Ini juga ada kursi. Ini kursi sini lah satu lah. Ini ada kursi nih. Ini di sini ya. Sini loh. Dar. Makan. Dadar rendok bagian. Dadar. Ini banyak loh.
Motongnya aku dulu. Apa nang gandong? Lumayan lah. Harus lama loh, awet nyampe 5 tahun. Waise. Kecilin ya. Apa suaranya? Iya. Ini. Iya. Kan kemana lagi? Itu Trisnawati. Ribut ya, Pak. Itu HP lagi biasa. Di tangannya lagi. Apa? Ini kamu kasih cuka ya? Enggak, ini aja kuah ini. Bawang putih. Enggak, ngalahin enggak di sini, enggak. Ini lo ada. Dia enggak nikmat makannya kalau bukan kursi sendiri. Ah, enggak sini lo dah. Sini dah ini. Pas kosong. Sini sini. Sini benar sini. Masih banyak ini dah. Ini masih lauknya masih banyak loh. Lauknya masih apa banyak nasinya tadi masih. Apa ini? Sini dari sini. Tadi terus miak. Apa? Kayak ngurusin orang lain terus sih. Enggak, itu ngapa lo kamu incep-incep. Enak tempenya. Mau kemana lagi, Mimi? Cari ini takutnya enggak pas. Ya Allah, ini lo enggak bisa digerak-gerakin, dikira orang ngeprek. Ini liber error semua. Kayak orang lomba-lomba aja kayak geser-geser kursi. Paling takut kalau hidup belum melihat. Apa? Kayak tukul ya. Takut. Halo. Lepas. Lama enggak makan-makan. Fine. Aman. Mantap. Kan kalau sering makan sama kita mantar tambah gede ida. Gede tapi kan pikirannya plong. Kita ngomong enggak tahu apa aja diomongin. Eh di rumah banyak orang, biarin aja ya. Biarin lah yang di rumah. Tadi enggak timpengin dulu. Kelangan ya. 1 2 3 4 5. Makanya kalau keluar 7. Itu bikin susu pakai dot itu. Dia pada anteng. Ada 7 orang. Tambah lagi, tambah. Apa ya ini hitam-hitam? Ini jamur. Anu apa? Terong ya. Jamur. Eh, Cak, bawang merahnya habis. Beliin bawang merah ya. Tadi tak masak semua ini. Ntar aku kan bagian. Tadi udah makan, tapi enggak kenyang. Kan nah, makanya. Udah suruh makan-makan malah duduk di sana. Bawa ini sendal, mau dipukul. Eh, lagi SMS sama anak. Katanya mau masuk kerja dari gaji sehari 197.000 sekarang turun jadi 143.000 terus enggak masuk. Lama demo. Demo lah. Pedes. Pedes ya. Titik. Orang lain menambah ya. Ordernya ngambilnya banyak. List nasinya masih dong? Mana ini semua? Udah semua. Kayaknya banyak masih. Di tengah juga ditarik aja pasti banyak loh. Oh enggak, kalau kurang. Udah lah, enggak aku makan. Oh, aku enggak makan sedikit. Itu ikan kesukaan Celan. Mana? Baru udah kenyang banget. Katanya lapar tadi. Sebenarnya kok ini enggak enak badan ya. Lagi makan hati dia. Enggak, bukan. Cuaca mie. Gara-gara pas kemarin itu kemarin habis makan muntah. Sekarang udah enggak. Terima kasih. Kenapa belum habis? Apa ya? Aku masih banyak ini roda. Kemarin pas nenek panggil katanya, alah langsung bangun kan, oh kepala langsung ping, wah ah ini sampai malam lah, bener ini masih panas. Kakek ada gempa jadi halu. Saya kayak iya, itu pas gempa malam aja 4 kali ya? Loh. Enggak jadi oyo-goyo kan aku sholat tuh enggak gempa enggak tapi kok aku perasaan kayak gini loh kok sholatnya kayak berhalusinasi gitu loh. Iya benar. Kayak gerak sendiri. Tempat aku bilang orang apa kue bolanya kue bolanya kue bolanya aku apa lupa kunciin dia pulak balik pulak ya Allah lu di mana itu di rumah oh lagi tapi aku lupa kuncinya jadi dia nya pulak balik deh udah nggak disuruh kok ya siapa yang mau dipukul. Aku langsung apa langsung kunci aja. Apa? Bulan musim bulan. Musim bulan. Bulan. Dari sini enggak ikut makan. Thank you very much. Sudah jangan gerak ya. Hah?
Enak kan, Dis? Mantap ini loh. Ini toge juga mantap nih. Toge kayak masakan Dido ya. Enak banget. Kan gue yang masak. Dia bilang katanya Mimi, toge lagi. Kan murah. Mau telur lagi nih? Masih ada loh. Ini satu lagi lah. Eh bener, tetep paling takut sakit bener. Ya semua orang kali, Shay. Maksudnya sakit itu kalau enggak dari salah makan, paling kepala pusing. Kalau yang lain kita enggak. Salah makan itu maksudnya terlalu pedas, atau kadang minum sensunecha yang dingin, itu, atau kadang bangun langsung kayak itu. Tapi kalau yang apa ya, sakit mata lah, sakit perut, apa itu enggak. Enggak. Bisul. Soalnya kemarin paling takut. Kalau aku sakit perut. Enggak. Ini, sering banget kamu ya. Kemarin nih kumat lagi bokongku, ya Allah nih gimana. Tapi buat sholat lemas. Jangan. Soalnya kalau teteh, kalau udah kerasa pegel pasti teteh. Nenek bilang, alah ini mah cek sama mingkin lah, tepuci besok sama handle. Ya kalau aku dipaksa. Mau handle, apa pasiennya kayak gitu kan, gak bisa handle. Harus ya. Soalnya kalau beli cuma satu macam, dua macam, ini jalan, ntar besok jalan lagi kan lang vegetarian. Ya walaupun teteh doyan jalan, doyan keluar, tapi kan kalau capek kita ngomong. Iya. Aku aja kalau hari ini, mas, misalkan ngepel. Besoknya aku tidur, alasannya apa? Sakit perut, udah. Bangun jam 10. Bohong berarti? Bohong, gak apa-apa lah buat. Ini toge, kerasa enaknya soalnya pedes. Iya. Apa ini ya? Tempe Mimi. Kayak ikan. Mimi, dia mau masak. Mimi, daging onta. Tak masak apa itu? Rendang tapi gak pakai santan. Jatuhnya kayak bacem ya? Iya digoreng dulu, soalnya digoreng, udah itu baru dimasak, didiemin. Itu maksudnya? Apaan? Katanya kenyang, tapi masih enak. Enak kan? Cocok. Hari ini nggak pedes. Makan toge kurang pedes apa ha? Kasih Mimi belum makan kayaknya. Belum dia. Jangan banyak-banyak. Enggak, maksudnya enggak ngambil yang pedes-pedes kayak ini. Besok ke pasar toh? Besok ke pasar. Kalau toge enggak busuk ya. Iya. Masak toge itu harus. Ya, pokoknya kalau ada kunyit kapan pun mau. Oh, iya berarti ini pedes ya? Kayaknya ada. Nah, baru makan ya. Kan tadi cuma ngambilin sedikit. Lis, habis itu taruh sini. Minta. Biar bisa makan toge. Kalau pedes, you know? Soalnya kalau nggak pedes toge, makan toge itu mual. Nggak enak. Ada masak buat sendiri itu paling aku yang penting. Ada lauk, udah lalapan aja. Simple. Ikap makan tuh kalau ada lalapannya mantap ya. Tapi aku di rumah kan gak ada lalapan. Kalau teteh mah bisa, kalau sama nenek mah. Kalau sama yang lain enggak. Apa sih? Majikan belum pernah lihat aku makan pakai tangan, kecuali aku nyemil lah ya, makan pingkan gitu kan. Kalau saya mah cuek aja, nenek-nenek sumpit, saya mah kerabu. Di pasaran serasi ya. Ganteng sama ganteng. Tinggal aku dong. Masih loh, tempenya tadi cuma di sayur separuh. Telurnya sayur 5, masih 5. Kemarin beli 10. Tadinya saya sama orang ini mau goreng telur. Saya ada tempe sama telur dimasak pedes. Saya baru-baru sekarang banyak makan telur gara-gara kalian. Kita main ikut aja. Oh, di rumah jarang loh, Liz. Bener. Ya, aku pagi makan maipian. Udah maipian aja, gak susu, gak apa. Ya, air putih. Aku air putih ada banyak. Siang aku buah. Gak ada makan ini, gak. Biskuit kalau mau. Seringnya gak. Jadi itu gak sebulan makan berapa kali biskuit. Bener.
makan kayak gini tuh di sini. Minyak apalah pedes di sini. Dulu-dulu waktu enggak makan sama sekali. Waktu Mimi enggak bisa, aku harus. Jam 1 aku ke sini ngopi. Sore sarapan kopi, wah aku enggak bisa. Sore jam 3-an baru makan. Enggak bisa. Aku pagi makan malam ya. Tapi kadang, aku makan. Kadang, aku mah teratur kalau soal makan. Aku ya juga teratur. Tiap pagi ya sarapan itu. Maipian itu 2 sendok, terus airnya 1 cangkir. Jadi dia mabluk-mabluk gitu. Sama telur putihan telur direbus, tapi kuningnya enggak dimakan, saya buang, angin putihannya udah. Kan nol kolesterol kalau putihnya. Jadi saya enggak makan dalamnya. Kalau buat anak kecil kasih yang kuningnya. Kalau di atas 30 ke sini mah mending putihnya aja. Putihnya aja. Udah gitu aja setiap hari kayak gitu. Kalau nenek mah wajib. Kalau enggak ada mebian ya kadang waleh ya. Makan ubi itu satu. Iya, satu gini itu tak kukus. Ada kentang gitu. Udah kadang sama misua, itu. Kalau itu kan sejiritan itu segulung itu aku sama nenek. Kan pas enggak terlalu kenyang. Nggak tak campur apa-apa juga kalau pagi. Terus kalau malam duduk main HP bentar itu sama makan apel. Setiap liburan kan dapat kalian apel dulu, jadi buat satu bulan. Nanti baru datang ke sini seminggu turun 1 kilo. Aku malah gemuk kayaknya di waktu aku mah segini aja. Terus tapi waktu turun, waktu ya. Aku sakit, 3 bulan sini kan sakit, nah itu langsung turun. Sakit karena apa? Tadi gue bawa dari Indo. Kayaknya aku positif pulang deh kayaknya sih. Tahun berapa? Iya, tahun depan. Tanggal? Bulan 9. Iyalah kalau diikutin terus dia kalau emang itu mah mantepnya apa ya udah ikutin ya. Soalnya ada yang dari rumah mau ke sini, anak saya yang laki mau ke sini. Oh. Udah gantian. Gantian. Iya. Kalau aku mah lanjut apalagi nanti kalau kita di rumah lihat YouTube saya ya. Insyaallah. Terserah aja. Tapi aku udah itu udah notifikasi selalu muncul. Oh iya. Walaupun dirimu enggak share di grup, pasti ngelihat di beranda. Iya, kalau udah notifikasi muncul. Sama saja. Jadi udah selalu Gus Samsuti, Gus Idri sampai ada 16 channel. Yang lainnya kan cuma subscribe. Subscribe gitu. Teman tetangga bilang, kapan pulang? Ya nanti kamu jadi artisku. Nanti kamu jadi artisku ya, nanti, hobi makan. Karena aku ketemuan momen itu ya, pertama kali ketemu lagi. Wow, dikasihkan gak ya? Ketemu di mana? Dia mau nemuin aku sama mertua. Oh. Dia nyebut mertua dulu. Dulu dia di Kausium kan? Gak nyampe kontrak hati. Sekarang di Taichung. Baik ke aku, ke yang ke semuanya juga. Ini paling belakang tuh Jessie itu makanya. Aku berdoanya pulang yang pertama pengen YouTube ya pasti ya. Kedua aku pengen punya kos-kosan. Cita boleh tinggi doang gak apa-apa. Iya, cita-cita tuh boleh setinggi mungkin. Gak apa-apa, penting kita jangan kecewa suatu saat kita gak jadi kan. Itu aja. Harus terima. Lahannya udah siapin. Aku nanti berdua di sini ngenjot ya, sekuat. Kayak sebenarnya sepeda aja mau genjot. Tempat tenaga. Nah, iyalah sampean masih muda. Kalau muda sih enggak muda lah, Teh. Tapi kan di sini aku masih lama. Teh manis, teh pahit. Teh hitam, teh merah. Hongcha. Habis, guys. Itu tinggal punya jalan. Iya. Kan aku udah mau dapet 2 gajian nih, kan gak dipotong karena posmu baik. Yuk, tenang aja, nanti kita genjot berdua katanya. Naik sepeda.